Selamat sore, saya akan menjelaskan membuat bagaimana tulisan menjadi miring di Miss Class Cardboard. Oke, terlebih dahulu saya akan tekan tabel, setelah itu insert. Oke, saya akan mengatur kolom, di mana saya di sini 8, saya mau bikin 8 kolom, dan baris saya mau bikin 11 baris. Oke, tabelnya sudah muncul dan saya akan merapikan tabelnya. Oke, setelah itu saya akan mau melatarkan tengah supaya tabelnya agak ke bawah sedikit. Oke. Setelah itu, yang kolom pertama saya bikin nomor 0. Nomor oke. Dan kolom yang kedua saya mau bikin nama. Nama oke. Dan di sini kita bikin Senin. Selesai, setelah itu Selasa. Oke. Dan di sini Rabu. Oke. Itu kita ke Kamis. Oke. Jumat. Dan di sini terakhir hari Sabtu. Saya akan bikin Sabtu. Oke. Setelah itu saya rapikan dari Senin sampai Sabtu. Tarik lagi. Setelah itu saya akan membloknya. Setelah saya blok, lalu saya tekan klik kanan, lalu saya pilih text direction. Oke, di sini untuk menentukannya saya menjadi miring, tekan oke. Kan sudah menjadi miring, satu kurang dia, kita taruh ke bawah. Saya akan membuatnya lagi ke tengah supaya rata. Senin. Oke, saya akan bikin lagi hari Senin. Oke, setelah itu akan saya blok lagi. Sudah saya blok, lalu saya mau bikin ke latar tengah kan. Latar tengah kan di gambar yang paling ujung ya, yang di tengah-tengah ada. Oke, saya akan mengkliknya. Oke, sekian video saya. Terima kasih.